Yo, what's up guys? Welcome back to my channel. Kali ini kita akan unboxing virtual reality yang gua beli di online shop Tokopedia seharga 50.000. Kita akan coba buka bagaimana isinya. Dengan harga segitu, apakah worth it, masih layak dibeli? Ini virtual reality bersama remote, ada remote kontrolnya. Oke guys, langsung kita buka aja. Jadi seperti ini guys, virtual reality 50.000. Ya maklum lah dengan harga segitu pengemasannya seperti ini. Oke, kita langsung buka aja. Ini ada remote-nya. Ada baterainya enggak nih? Pakai baterai. Ya, nggak ada baterainya, guys. Ini remote-nya. Oke. Ini virtual reality. Gua penasaran aja, guys. Dengan virtual reality seharga 50.000. Kok lengket. Habis. Ini manual book. Bahasa Inggris, bahasa Cina. Iya, bahasa Inggris, bahasa Cina. Dan ini virtual reality-nya. Lumayan, guys. Ini karetnya yang biasa, guys. Biasanya yang kayak gini gampang melar. Ini bahannya apa ini? Kayak plastik gitu, guys. Sepertinya ini gampang sobek biasanya. Ya, sesuailah dengan harga segitu. Ini lensanya plastik ini, guys. Oh, ini masih ada lapisan. Oke, ini ada lubang slotnya buat masukin colokan charger atau headset. Ini tombol, oh, buat ngerakin lensanya, guys. Mempaskan posisi. Oh, juga bisa ke depan, bisa ke belakang, guys. Ini bahannya plastik biasa. Ini kebuka atau apa sih? Kok kayak longgar, nah kan, nah longgar.
Ya, sepertinya itu aja guys. Unboxing virtual reality box. Apa ini? Brok. Box glasses. Dengan harga 50.000 ya. Nanti gua cobalah apakah cukup mengobati rasa penasaran gua selama ini. Oke guys, segitu aja dulu video unboxing virtual reality box glasses kali ini. Jangan lupa like, subscribe, berikan juga gua kritik dan saran di kolom komentar. Jangan lupa share juga video ini apabila bermanfaat. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton. Bye bye.